Pasangan Capres Anies Baswedan Muhaimin Iskandar di TPS tempat Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri mencoblos di TPS 053 Kebagusan Pasar Minggu Jakarta Selatan. Diketahui Anies Caimin memperoleh 113 suara dan Prabowo Gibran mendapatkan 76 suara. Sedangkan Ganjar Mahfud memperoleh 67 suara atau berada di posisi terakhir. Sementara itu pasangan Amin justru berada di posisi terakhir di TPS tempat Ketua Umum Partai Nasdem Surya Paloh dan Co-Captain Timnas Amin Tom Lembong memberikan suara. Pasangan Prabowo Subianto dan Gibran Raka Buming Raka unggul dengan 90 suara. Di bawah Prabowo Gibran ada pasangan Ganjar Pranowo Mahfud MD dengan perolehan 76 suara. Kemudian di pasangan Amin berada di posisi terakhir dengan 61 suara. Sementara itu berdasarkan hasil quick count dari sejumlah lembaga survei termasuk Litbang Kompas, pasangan Prabowo Gibran unggul sementara dari pasangan Amin dan Ganjar Mahfud. Diminta tanggapan terkait dengan hasil quick count, Anies Baswedan memilih tak mau banyak berkomentar. Anies meminta tak ada pihak yang buru-buru menyimpulkan secara dini sebelum KPU mengumumkan rekapitulasi resmi. Meski sejumlah hasil sementara hitung cepat menunjukkan paslon 2 unggul jauh dari paslon 1 dan 3, Anies tetap optimis dan menaruh pikiran positif terhadap hasil akhirnya.